Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, hari ini saya coba mereview salah satu peternakan kambing perah yang ada di Rokan Hulu, yaitu peternakan kambing perah Leo Farm milik Mas Eko Nugroho yang beralamat di Dusun Bukit Raya, Desa Pematang Tebih, Ujung Batu. Mas Eko ini khusus di peternakan kambing perah ya teman-teman, yaitu produksi susu kambing. Ini keren sekali teman-teman. Jadi produksi susu kambing Mas Eko ini sudah dikirim bahkan sampai ke Pekanbaru teman-teman. Jadi Mas Eko juga melayani pengiriman susu kambing sampai Pekanbaru, Ujung Batu, juga sampai Pasir Pengarayan. Keren sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat ingin membeli susu kambing, juga bisa langsung datang ke kandang beliau, bisa langsung order terus ya, karena harganya juga sangat ekonomis tapi khasiatnya sangat bagus sekali teman-teman untuk kesehatan. Jadi sedikit informasi tentang manfaat susu kambing ini, yaitu bagus sekali untuk jantung teman-teman, untuk kesehatan jantung, untuk menjaga kesehatan sel tubuh, untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan pH dalam tubuh, juga manfaat yang lainnya masih banyak sekali teman-teman. Dadah, mau minum susu. Susu kambing. Ini minumannya ya, Rek? Minumannya minum bios. Iya, minuman ini. Ah, ini dia kambingnya teman-teman. Juga itu ada anakannya, masih kecil-kecil, bagus-bagus sekali. Kambingnya di sini ada dua macam teman-teman. Ada ini kambing Sapera, indukan Sapera sangat bagus. Juga itu ada juga kambing PE, peranakan Etawa. Sedang lahap sekali makan rumput Pak Cong. Nah, itu dia Mas Eko Nugroho sedang berbincang-bincang dengan tamu, yaitu keluarga saya sendiri, sambil disuguhi susu kaleng itu aja lah, minuman susu kambing hadiah dari Mas Eko. Nanti lah. Manisnya kau nih. Kambing aja nyambung. Apanya enggak ada gambarmu.
kambing yang semua yang ada. Banyak kambing sama sapi ya. Ini dia anakannya, anakan cempe kambing. Masih berumur sekitar 1 bulan ini, teman-teman. Sangat lucu sekali. Tapi ini udah terjual ini, teman-teman. Sudah dibeli sama orang ini. Saya ini kayaknya kalau mau ingin beli anakan kayak gini kayaknya harus nabung ini. Betul-betul nabung biar bisa bawa pulang ini kambing lucu-lucu. Masukannya. Tuan tinggal melepas satu lo, dua udah bisa itu. Maksudnya beli induknya dua, anak-anak seperti ini kan. Jagonya yang kambing biasa bisa. Bisa lah, pakai gelok lah. Dari mundur dia hitungannya. Kalau bisa induknya kambing biasa, kambing lokal biasa Jawa Randu atau Kuplu, ya kan? Gitu. Bapaknya yang kayak gini. Nah, jadi kan dia 90% lari ke bapak. Iya, iya. Ini sih. Nasab dia lari ke bapak. Itu dia. Dan kita kan belum ada modal nih. Iya. Iya. Kambingnya sedang makan sore ini, teman-teman. Lahap sekali makan rumput Pak Cong. Lahap makan rumput Pak Cong. Nanti pulangnya kita minta bibitnya ini sama Mas Eko nih. Lahap sekali makannya. Sampai di sini dulu ya video kali ini ya, teman-teman. Kalau sekiranya video yang saya bagikan ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, share, dan komen agar saya nanti semangat untuk membuat video selanjutnya. Ayo berangkat. Ayo Mas Eko, kita gas ambil bibit rumput Pak Cong. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.